Sebuah video ramai beredar di media sosial Telegram Jumat 7 Juli 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik diserangnya kapal pasukan Rusia oleh militan Ukraina. Diketahui rentetan tembakan yang dilayangkan militan Ukraina ini imbas dari aksi pasukan Rusia yang sebelumnya menyerang pasukan Ukraina di pulau-pulau dekat Kherson pada pagi hari. Tampak tembakan bertubi-tubi diluncurkan ke kapal pasukan Rusia, namun tak satu pun yang kena dan mereka berhasil melarikan diri, seperti yang terlihat dalam rekaman. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. Sejauh ini, selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 451 pesawat Ukraina, 241 helikopter, dan 4.908 kendaraan udara tak berawak serta 426 sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 670 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 231.700 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-501.